Petuk timpun, pertama ya untuk misi umum ya. Bersyukur kalau ada dibuat semua untuk misi umumnya Pak. Banyak terima kasih itu untuk petuk timpunnya. Selamat siang Ibu. Tahu sih, contohnya seperti WC umum di sini kan dulu masih jarang ya orang punya WC gitu loh. Jadi mereka tuh buang air tuh kayak di sungai. Iya, kayak di sungai gitu ya Bu. Udah buang air di sungai, mandinya juga di sungai di situ, di bawah sini. Oh, begitu ya Bu. Jadi MCK-nya masih satu aliran sungai ini ya Bu ya. Tentunya itu sangat tidak sehat. Nanti kami akan mencoba untuk menyampaikan ini kepada Ibu Martha Dedi Prasetyo, beliau selaku Ketua Bayangkari Daerah Kalimantan Tengah. Saya rasa beliau akan bersedia membantu warga di sini dan insya Allah akan segera nanti terwujud mimpi-mimpi dan kemauan atau keinginan dari warga di Desa Petuk Ketimpun ini ya Bu ya. Dan ini ada sedikit dari Ibu Kapolda, beliau Ibu Ketua Bayangkari Daerah Kalimantan Tengah. Mohon diterima, semoga bermanfaat untuk Ibu dan keluarga. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sehat selalu ya Ibu. Selamat siang. Sebagai masyarakat Petuk Ketimpun, terutama RT02, mengucap are terima kasih akan Ibu Bayangkari jadi menengah Ike fasilitas semewah jitu kuten. Terima kasih untuk Ibu Ute. Yo. Mungkin banyu dalam di sinilah calap kaca kami ngalih pak kami beheganya di rumah pasal ke Batang jadi semuanya ke Batang tuh bang kami behega pak kami tuh pakai gayu pakai ember jauh orang Banjar tuh bagi musim pakai ember becibok pakai ember anggapannya mudahan punya WC umum yang bisa kami lola kami pakai hari-hari. Maginya kan waktu banjir itu ngalih mancai WC. Di Batang aja, takkan nanti imbai kami. Begini kan. Terima kasih buat ibu-ibu Bayangkari yang sudah membangun WC umum buat kami lingkungan RT 21 RW 4 di Jalan Kalimantan Gang Pesanggrahan. Ya, kami sangat terbantu dengan adanya WC yang telah disumbangkan oleh ibu-ibu Bayangkari. Semoga Bayangkari menjadi lebih maju lagi dan sukses dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Desa Tumang Pojangi beserta masyarakat yang hadir pada saat ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kapolda Kalteng dan juga Bapak Polres dan juga Pak Polsek yang telah membantu kami masyarakat Desa Tumang Pojangi dalam rangka mengembangkan pariwisata di desa ini dengan membangun satu unit visi yang ada ini juga, dan juga kemarin juga telah dilaksanakan pengecatan situs yang ada ini, dan kami masyarakat merasa terbantu dengan hadirnya bapak-bapak dari pihak kepolisian ini. Semoga kedepannya kami lebih mantap lagi itu untuk mengembangkan pariwisata yang ada di sini dan bisa menjadi objek tempat kunjungan masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah khususnya. Sekian dan terima kasih.